Instant frostbite. Frostbite emang bisa terjadi secara instan? Bukankah frostbite membutuhkan jangka waktu untuk bisa merusak jaringan tubuh? Tapi ternyata ada yang namanya instant frostbite. Frostbite yang bisa terjadi seketika. Apa yang dimaksud dengan instant frostbite? Saya Sakti Sitindaun, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang yang namanya instant frostbite. Instant frostbite itu apa sih? Bukankah frostbite terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama? Ternyata ada yang namanya instant frostbite, yaitu frostbite yang terjadi dalam waktu yang sangat singkat atau yang terjadi dengan seketika. Dan hal ini harus kita perhatikan atau merupakan pengetahuan tambahan yang baik ketika kalian melakukan perjalanan di alam. Dalam keadaan dingin dan super-super dingin, maka kita harus super hati-hati dalam melakukan kegiatan alam. Sekali lagi, ketika keadaan dalam keadaan super dingin, maka kita juga harus super hati-hati dalam melakukan kegiatan. Hal yang dapat menyebabkan terjadi instant frostbite, antara lain yang pertama adalah besi yang dingin atau metal yang dingin. Ketika tangan kita dengan tangan kosong menyentuh yang namanya besi yang dingin, maka air atau yang ada di tangan kita itu akan secara seketika membeku ketika kita pegang besi tersebut. Dan ketika air yang ada di permukaan kulit kita itu membeku, maka ketika kita ingin melepaskannya, kulit-kulit, jaringan kulit akan tinggal di besi tersebut. Itu yang akan menyebabkan kerusakan kulit atau luka-luka ketika kita pegang besi yang sangat dingin tanpa sarung tangan atau pengaman sama sekali. Itu yang disebut dengan instant frostbite. Yang kedua adalah, hal yang dapat menyebabkan instant frostbite adalah cairan yang dingin. Cairan yang dingin adalah contohnya dalam pendakian itu adalah white gas atau bahan bakar white, yang namanya white gas, yang bisa menjadi super-super dingin dalam keadaan ketika betul-betul dingin. Jadi ketika kita nggak sengaja menumpahkan bahan bakar liquid cairan itu kena ke tangan kita, dan cairan white gas itu akan secara seketika menguap, okay? Dan itu akan menjadi super dingin. Dan ketika bahan bakar tersebut dingin dan menguap, tubuh akan kehilangan panas tubuh secara seketika dengan yang namanya teknik evaporasi. Kehilangan tubuh dengan secara evaporasi, dan itu mengambil panas tubuh karena white gas itu menguap. Seketika maka kita akan mengalami yang namanya frostbite. Jadi hati-hati ketika kita masak, menuangkan cairan bahan bakar, harus selalu gunakan pengaman agar ketika kalau nggak sengaja tumpah bahan bakar tangan kita, kita ada pelindung dan nggak seketika yang namanya mengalami instant frostbite. Sekian video kali ini tentang instant frostbite. Mari kita diskusi di bawah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.